Bertemu lagi di channel Neji Tekno. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara memperbesar resolusi gambar agar tidak pecah secara online gratis tanpa aplikasi. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian websitenya. Nah, di sini saya menggunakan website yang namanya Cutout Pro. Nah, nanti untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman tinggal klik saja linknya dan ikuti tutorialnya, gitu ya. Nah, oke, setelah masuk ke bagian websitenya, di sini ada tombol upload image ini ya. Kita klik tombol upload image ini. Kemudian pilih foto yang akan diperjelas. Ya, foto blur yang akan diperjelas. Nah, sebagai contoh, saya akan menggunakan foto yang ini ya. Oke, kita pilih fotonya dan tekan tombol open. Nah, maka fotonya akan secara otomatis diproses oleh websitenya. Ini ya, di sini. Nah, ini dia hasilnya. Ada dua pilihan pada bagian pengaturannya. Di sini ada quality dan fidelity. Nah, teman-teman bisa memilih salah satunya, gitu ya. Ini adalah gambar aslinya. Kemudian ini adalah hasilnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyimpan hasilnya? Nah, teman-teman tinggal klik saja tombol free download ini. Ini ya. Kita klik. Nah, maka gambarnya akan langsung terdownload atau tersimpan ya. Kita coba buka hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, jadi itu adalah cara untuk memperbesar resolusi gambar agar tidak pecah secara online gratis tanpa aplikasi. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.